kalian berada bertemu bersama saya Muhammad Peri rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program pojok IKM yang mana di setiap hari Selasa kami menghadirkan uh, narasumber yang tentunya bergerak di bidang IKM rekan dengar nah yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini di radio Tuntung Panang FM ya dan tentunya perlu kami informasikan bahwa pojok IKM ini adalah kerjasama kami dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut bersama dinas tenaga kerja dan perindustrian Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tonton Padang tentunya juga ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini juga kami live Facebook ya di LPPL Tuntuman FM dan live record YouTube di Radio Tuntuman FM 102,3 MHz rekeningnya di hari ini. Dan siapa yang berhadir? Kali ini ada Bapak Muhammad Wardi. Beliau ini adalah owner roti goreng Papa punya. Wes, coba kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, Om. Iya, sehat Om ya. Kayaknya sehat nih. Alhamdulillah. Iya, mungkin ini kita langsung aja ya ke pembahasan. Nah, ini mungkin saya tanya-tanya sekedar uh, sejarahnya gitu kan, perkembangannya saat ini gimana gitu kan ya. Oke, dan itulah rekan dengar uh, jadi beliau ini uh, bergerak di roti goreng papa punya yang nantinya akan disampaikan bagaimana Beliau, meniti karir beliau di bidang IKM saat ini, gitu kan ya? Dan proses pembuatannya seperti apa? Nantinya kita akan bahas juga ya, selama kurang lebih satu jam ke depan. Oke, okay, eh, uh, Bapak Wardi ya, mungkin saya, Pak. Saya, cuman kalau di Facebook, di, mm -hmm. ini sering julukan saya "bejo". Oh, bejo, mas, <laughs> mas bejo, Mas, mas bejo, bejo, bejo ya? Oke, ya, oke, saya, Bejo, jahat, ah, bejo, jahat juga ya. ya. Oke, saya panggil Mas Bejo aja iya, deh iya. ya sebutan biasanya ah, gitu ya. Oke, Mas Bejo mungkin bisa diceritain sedikit nih atau panjang gak apa-apa juga <laughs> gitu kan ya. Kenapa memilih usaha di bidang roti goreng? Nah, ini nih pasti ada semacam inspirasi nih dari emasnya gitu kan ya. Uh, melihat orangkah atau memang sudah ada kebiasaan dari dulu atau memang ini warisan turun-temurun uh, dalam pengolahan sebuah makanan di keluarga gitu, iya? Uh, Sebenarnya nggak milih sih, uh -uh. Uh, sudah beberapa usaha, oke, okay. yang udah dijalanin tuh, uh -uh. ya gagal, gagal, gagal uh -huh. kebetulan yang nyangkut di sini, Disini, gitu. roti goreng ini ya. Oke, okay. dan itu melalui beberapa eksperimen, ya. Rekeningnya uh, melalui beberapa eksperimen usaha, dan usaha ternyata di roti goreng lah yang menjadi sebuah yeah. uh, pendapatan yang memang oke okay lah, gitu yeah, kan? Yeah. Ya, ada pemasukan dari situ. Nah, uh, mengapa namanya roti goreng? Papa punya, uh, Dulu tuh lihat ada lihat sepanduk, papa pia, papa pia, papa pia, hmm. jadi hmm. Uh, saya lihat, eh uh, apa saya bikin papa punya aja uh -uh. kebetulan dulu itu bapak ya hmm. bapak kalau habis pulang merantau okay. atau apa hmm. ya itu selalu bawa roti bawa jadi, roti bapak okay. punya bapak punya <laughs> <laughs> iya gak, iya cuman, iya. kalau bapak punya kan nggak uh -uh. nggak kan bagus nggak bagus, gitu. bagus ya jadi <laughs> papa jadi punya papa aja papa punya jadi papa punya roti goreng gitu oh iya 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 nah, itu ya <laughs> dengan iya. terkait dengan namanya uh, roti goreng papa punya yeah. ya, iya yang terinspirasi dari Bapak lah gitu iya, kan bang. yang kalau pulang dari merantau selalu membawa roti oleh -oleh, gitu oleh-oleh gitu, 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 gitu kan ya Nah seperti itu Pak kalau mulai tahu ini dari sejak kapan Pian memulai usaha ini karena kan memang tadi berganti-ganti nih ya, itu hmm. kalau usaha roti goreng ini mulai dari 2015 wah lumayan uh, lama sudah juga lama, ya berarti ya hampir 9 tahun 9 itu. tahun ya oke okay nah ini perkembangannya dari 9 tahun nih pak dari meniti karir dulu gitu kan ya karena memang kan dalam pengolahan sebuah roti pasti kita harus menyamakan rasa, nih. Iya. rasa yang pas gitu kan ya untuk kita jual belikan kepada para penjual Nah itu gimana dari Bapak sendiri ya, kalau resep kan iya. kalau roti ini kan mudah dicatat ya iya. mm -mm. mudah dicatat uh, resepnya mm -mm. gitu-gitu oke okay. aja gitu Apa, uh, apakah memang otodidak nih? Uh, Dulu, mm -hmm. setelah beberapa usaha sudah dicoba, mm -hmm. uh, kebetulan ada yang bawa ini nih, oh. roti goreng waktu di Martapura. Oke. Okay. Mas, ada roti enak nih. Mm -hmm. uh, akhirnya saya beli satu, yeah. saya coba, enak. Dan, uh, di Martapura itu cuma ada ini aja. Mm -hmm. uh, saya lihat, ini nih kayaknya susah di apa? Susah dibuat uh, gitu susah ya? Susah ditiru, ditiru, terus eh pasarnya masih luas. Hmm. Enggak hmm. ada di mana-mana. Enggak -mana ada di mana-mana. Nah, Oke. Saya selama 9 tahun pun baru saya aja yang di hari sini. Heeh. Nah, Enggak ada pesaing hmm, lain. Pesaing gitu. lain ya. Yeah. <coughs> ya mungkin saya kenal nih, rekan dengar tempatnya di mana gitu yeah, kan ya. Yeah. Yang di yeah. Balerjo sini ya? ada oh, okay. di pasar lawas juga. Pasar lawas. Nah, juga pertama ya. buka di pasar lawas. tiga mm tiga -hmm. uh, bulan kemudian di Balerjo. ya di kan, sebelah bengkel beliau yeah, ya, nih siap, ya. ya. <laughs> Oke okay, di situ ya, dengar ini enak loh Pak, saya pernah merasakan, ya, kan kawan-kawan juga sering uh, beli juga gitu, kan kawan-kawan saya di sini tuh kadang beli juga di tempat Bapak biasanya. Nih kalau produk-produknya boleh diperkenalkan apa-apa aja nih. Uh, uh, ini kan banyak nih roti goreng, nah pasti ada. Uh, kalau roti goreng ini ada tujuh rasa ya. Tujuh rasa. Nah, okay. Cuman yang recommended ini yang saya bawa ada rasa coklat. Sama... Coklat rasa ada yang bilang sayur ada yang bilang ayam gitu oh sayur nah, yang isiannya betul. sayur dan ayam betul. ya nah Terus, apa itu ada tadi pagi ada yang kebetulan ada yang pesen donat juga donat ya donat jadi okay. ya, ini kan jenisnya bahan hmm. donat donat ya nah. mm -hmm. jadi enak aja gitu nah. kan ya Nah, jadi buat kalian yang gak suka manis, ada pilihan ada ya kan, sayur ayam nah, gitu kan, Abon, sosis. Nah, itu rekanannya. isinya tuh ada ayam, abon, hmm. sosis, kacang hmm. hijau, uh -uh. pisang coklat, Wah. keju, okay. kacang hijau. Wah, banyak ya. Nah, <laughs> terus ada lagi eh uh, apa temennya ini nih bomboloni namanya bomboloni ya, uh, ya 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 tahu ya, tahu oh, donat itu kan uh, uh, ada bolo... di tengah-tengahnya itu uh, uh, kan kalau uh, yang itu gulanya yang ada di uh, uh, dalam selainya iya ya. selainnya nah, ada taburan mm halus -hmm. nah itu ya rekan dengar ya kalau kalian pelanggan setia si bapak abah Mas bejo gitu ya <laughs> pasti tahu tuh rekan dengar ya karena saya pernah juga beli di sana mungkin belum kenal sama Mas okay. bejo ya jadi kita kayaknya uh, tukar tukar aja gitu kan ya tapi ini kalau proses pembuatannya seperti apa, Mas Bejo? Nih dalam kesehariannya, apakah di rumah mempersiapkan sebuah bahannya dulu, gitu kan beli ke pasar atau gimana gitu uh -uh, untuk kalau, segi bahan nih? Kalau bikinnya di rumah, mm -hmm. uh -uh, terus saya ini bagian apa namanya? Bagian produksi aja. Produksi. Uh -uh, okay. Kalau untuk yang jualan mm. ada ada yang ada, ada karyawan atau ada bila. timnya da, timnya yang juga Oke okay. uh -uh. uh, terus ada di Pasar Lawas itu mm -mm. bukanya itu mulai jam 2-an jadi paginya bikin paginya mm -mm. produksi oke okay. siangnya jualan Nah kalau yang di Pasar Lawas eh, yang mm -hmm. di Balai buka itu mm -hmm. buka jam 9 atau jam 10 lah nah Sembilan. Sidin ini bagian jualan aja mm -mm. Oke okay. uh, jadi ya. tim Uh, yang produksi itu ada 4 atau 5 orang. Ya? 4 sampai 5 orang ya, di rumah di gitu rumah. kan ya. Oke. Okay. Nah, jadi dalam uh, pembuatannya nih uh, Mas Bejo di rumah dalam produksinya. Nah, jadi setiap harinya itu mungkin ada berapa roti sih yang uh, diolah gitu kan ibaratnya adakah memang dalam satu adonan itu mendapatkan 100 gitu, nah, 100 anu gitu per kilo itu dapat sekitar 35 35 35 roti sampai 40 lah 40-an nah, tadi ya apa namanya kalau untuk donat mm. untuk adonannya itu lebih berat lebih Dan berat kalau roti goreng goreng karena ada isiannya lagi mm -hmm. itu lebih uh, lebih ringan ya, lebih ringan sedikit nah, ya rata-ratanya 40 mungkin lah 40 kilo 40 Per, per, kilonya, 40 per kilonya per hmm. kilonya biji roti. Oke. Okay. Nah, sehari itu ya bisa 13 sampai 17 kilo. 13 sampai 17 kilo rekeningnya ya. Okay. Nah, itu menghasilkan 40-an lah yeah. ya, 40-an roti gorengnya gitu yeah, kan kilonya. ya. per kilonya. Per kilonya. Nah, itu per kilonya ya. Yeah. Nah, bagi bagi uh, kalikan saja di antara 13 dan juga 17 ya kan. Nah, paling rame ini di mana nih? Ini kalau paling rame ini kan sampai 17 nih. Uh, Mas Bejo ini apakah di hari weekend biasanya paling ramai ataukah memang hari-hari biasa seperti ini nih peningkatan penjualan ini kan ini berfluktuasi nih yeah. uh, ada yang 13 ada yang 17 uh, kalau 13 itu biasanya <coughs> kalau cuacanya panas Oh kalau gitu. hari-harinya tuh <coughs> uh, standar aja standar aja tuh. jadi kalau semen cuaca panas saya kurangin kurangin kalau cuaca, agak mendung-mendung, uh, tambahin, uh, saya tambahin. Oh, ya. Kalau kemarau kemarin tuh 13. Wah, 13, tapi kalau untuk sekarang ini 17, kadang kalau lagi ada pesanan sampai 20 oh, gitu, gitu ya. loh. Oke, jadi sampai 20 kilo pun juga uh, ada uh, gitu ya. Uh, Berarti ini menerima pesanan juga ya? Uh, Oke, pesanan pesan. Catering catering. Oh, catering, uh, catering catering ya. Rekening ini buat kalian-kalian uh, yang mungkin mau usaha, eh, mau usaha, mau beli ya kan yang semacam kayak catering ya. ya kan ada acara di rumah ya, gitu ya. kan ya. Nah, bisa nih uh, memanfaatkan uh, si Mas Bojo untuk membeli roti-roti uh, bakarnya. Nah, terserah kalian mau yang mana gitu kan. Di sini ada donat, ada uh, banyaklah pokoknya varian-varian yang, ya. yang sudah disebutkannya tadi ya. Kalau proses pembuatannya nih Mas Bojo itu di rumah, itu berapa lama sih sebenarnya? Apakah uh, memang dari pagi sampai siang gitu? Uh, mulai jam tujuhan ya. jam an ya. Pagi ke pasar atau kadang malam tuh. Oh sudah, sudah ke pasar siapkan bahan-bahan uh -huh. yang ada. Oke. Okay. Uh, jam 6 tuh mulai sudah mulai nimbang-nimbang. Uh -huh. Jam tujuh sudah mulai. Okay. Giling. Nanti, giling. Uh -uh, nanti jam sembilan uh, sudah diantar. Jam 10 sudah bisa digoreng. Yang oh, yang gilingan yang apa adonan jam sekitar mm -hmm. jam 7 pagi. Jam 7 pagian lah rekeningnya ya. Jadi nah, jam jam 10-an itu ya kayaknya sudah, sudah ready, ready aja ya, gitu ya. kan ya sisa digoreng-goreng nah, aja ya, di ya, ya. tempatnya gitu nah, kan ya. Karena kan memang uh, pen kita ini sebagai pembeli maunya yang panas-panas biasanya iya, gitu iya. kan ya. Nah, jadi di situ langsung anget ya Rekeningnya langsung mbah dibangkit langsung kita bisa beli nah, gitu kan ya. Ada apa tiga pengantaran. Hmm. Jadi jam 9 Oke okay. digoreng. Hmm -mm. Jadi biasanya nanti ada ngantar lagi jam 11 okay. ngantar hmm. mentahnya itu ya. Hmm -mm. Nanti ada ngantar lagi sekitar setengah 1. Setengah 1. Oh. Ya, jadi kalau 3 kali. itu normal 17 sampai 18 kilo. Okay. Tapi kalau 13 kilo itu 20 kali dua. Oh, Oke. Okay. Jadi yeah. ada apa yo? Hmm dua uh, kali kehangatan aja roti yang hangat Iya, <laughs> iya, ya. ada dua. Dua ya. Dua atau tiga. Jadi jam mm. 10 hangat lagi, mm -mm. nanti jam, jam uh, 12, 12 itu hangat lagi gitu lagi, Nah, lagi jam ya. 1. Nah, jadi seperti itu ya, rekan Jadi kalau kalian yang mau hangat-hangat gitu kan ya, pasti uh, ada jam di jam 10-an nah, ya. dan juga jam 12, 12, 12 gitu kan ya. Itu ya. lagi hangat-hangatnya, rekan nah, Ya, ini untuk Kawasan di Balai Rejo ya, Mas? Iya. Ya, nah, kalau, tapi kalau untuk kalian yang mau sore-sorean itu, nah, kalian bisa beli di... di anu, pasar lawas, pasar lawas jam 2 atau setengah tiga. Nah, jam 2 atau jam setengah tiga. Nah, jadi ini ada dua tempat ya, kan? Jadi, kalau kalian... E, merasa di Balai Rejo kayaknya sudah tutup sih, Din. Nah, kalian bisa beli di pasar lawas. Nah, di situ cari aja... E, namanya si roti bakar Papa eh, punya roti, gitu. goreng. roti goreng ya roti, goreng. <laughs> roti bakar lagi roti goreng ya kan nah disitulah samanya gitu kan ya kalau variannya tadi ya ada yang manis nah. gitu kan ya ada daun, ada yang sayur ayam hmm. gitu kan ya nah pokoknya banyak lah ada tujuh rasa tadi ya kan hmm. yang yang disediakan oleh Papa punya ini <laughs> punya. oke kalau dijualnya dengan harga berapaan nah, Mas bejo? harga empat ribu untuk sekarang empat ribu ya, ya. Bapak/Ibu ini semuanya? Semuanya. Semuanya. Pukul rata ya. Atau tinggi goreng sampai bomboloni. Oh. Cuman kalau untuk catering nih, mm -hmm. ini contoh ada yang harga tiga ribu atau lebih okay. setengah. Jadi bisa disesuaikan, cuman mm. minimal harga dua ribu lima ratus. Minimal. kan uh, ada cateringan kotak yang mm -hmm. Uh, budgetnya agak di bawah, ya, uh. bisa pesan yang apa, uh, pesan yang 2, harga minimal, uh. Ya. Uh. Hmm, jadi menyesuaikan harga bisa uh, ya, rekeningnya kan ya. ya. sesuai by request. Kalian juga uh. sih sebenarnya gitu, kan? Ya. Kalau minim dananya ya boleh lah, gitu. Uh, se dua setengah, 2 setengah tiga setengah sampai empat Nah, itu ya, jadi uh, koordinasi aja gitu, kan? Ya sama Mas Bejo uh, mau yeah, beli yeah. yang mana yang dibanyakin, yang mana uh. ya, kan? Ada yang nanya ke saya nih, mm. Mas harga roti sekarang berapa? Ya, empat ribu Mbak. Mm -mm. Kalau lima ribu gimana? Oh, boleh banget. <laughs> <laughs> Tapi <laughs> ya, oh. isian ayamnya tolong ditambahin. Oh, oh, Oke. Okay. Okay. Jadi okay. Uh, sambalnya mungkin mm -hmm. uh, saya yang agak lebih mahal. Oke. Okay. Uh, uh, sayurnya apa? Ayamnya yang ayamnya lebih banyak. Ya, banyak. Oke. Okay. Okay. Uh, nih Mas. Ini kan biasanya nih uh, kita kan kayaknya tahu ya kan ketersediaan bahan pokok ini kan kayaknya agak agak mahal ya, ya apalagi ayam. ayam gitu kan ya dan juga bahan-bahan yang lain gitu kan yang diperlukan sebagai uh, pembuat roti goreng ini uh, itukah apakah berdampak juga sama penjualan nih uh, selama ini nih apakah memang harga empat ribu ini menutupi gitu uh, harga empat ribu ini hmm. Apa ya, mm. eh, jualannya sih standar. Mm -mm. Eh, setahun terakhir ini yang terasa, agak, terasa agak ya, turun ya. Terus. Malah yang ramai itu waktu corona, oh, gitu ya. <laughs> corona malah melonjak, melonjak tuh. banget ya, ah, karena melonjak banget. Oke, okay. ada yang beli gini, eh, paman. Mm. E, yang lain pada tutup, Pian aja yang buka. Oh, <laughs> gitu. Iya, 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 oh, karena jadi... memang orang butuh makanan, ya, iya, rekan ya, dengar, ya, lapar, laparnya ah. Oke, jadi paling melonjaknya di malah musim corona nah, ya gitu corona. ya. Nah turun okay. kemarin itu waktu hmm. musim kemarau, mm -mm. kemarau itu agak anjlok. Anjlok juga. Terus kalau sekarang ini mulai standar lagi, mm -mm. cuman masih di bawah waktu corona kemarin. Oke. Okay. Nah, kalau untuk bahan pokok emang naik semua dan Tadinya tuh harganya 3.500. Heeh. ke 10.000 3, mm -hmm. 10, 3 10, biasa Iya ya. Akhirnya saya naikin ke 4.000 ya. 4.000 untuk nutupin oh, apa namanya? yang itu tadi. Nah, nah. Oke, okay. tapi kalau untuk satu kotaknya itu uh, Mas Bojo apakah sama juga harganya? Eh, uh, kalau kita beli satu kotak nih, satu kotak itu harganya tetap sama, kah Sama yang dulu gitu, Kah? Apa memang empat ribu? 4 ini empat ribu aja, empat ribu aja. Jadi terserah satu kotak nih, kadang ada tiga, hmm. ada okay. isi ada lima, enam gitu. Oke, okay. jadi empat ribu itu untuk satu rotinya ya. Ya, ya, satu rotinya. Jadi kalau kalian mau beli, ibaratnya empat lah, gitu kan? Ya, kali empat aja, ya, gitu kan? Ya, ya seperti ya. itu. Kalau beli tiga, ya tiga, uh, 12.000 dua belas ribu lah, gitu kan? Harganya gitu, rekeningnya ya. Nah, karena memang harga bahan pokoknya juga nah, naik, jadi gitu kan ya? Keuntungan waktu harga saya 3.500 hmm. sama yang 4.000 sekarang itu oh. banyak yang 3.500. Oh, banyak yang. Jadi 3.500 uh, ya? kenaikan bahan pokok ini di atas 50 Oke. Okay. 60 sampai 70 persen. Hmm, jadi berdampak bahan, banget bahan, juga ya? Iya. Berdampak agak, banget nih rekan-rekan. Agak, ah. agak apa namanya? agak rumit ngitungnya. Gitu. Iya. Karena memang Gaturnya, juga ya ngatur-ngaturnya iya, ngatur karena juga harus bagi-bagi uh, ya Mas iya, ya iya. sama kawan-kawan yang uh, di bidang produksi nah. gitu kan ya dan juga di bidang pemasarnya iya, gitu iya. kan ya. Oke. Nah, jadi 4.000 ya rekan-rekan mm. harga sekarang gitu kan ya karena memang uh, menyesuaikan dengan harga nah, bahan pokok kan. yang ada gitu kan ya. Karena memang kalau bahan pokoknya juga turun mungkin bisa disesuaikan juga lagi nah. sama Mas Bejo gitu ya. Nah kalau dulu kan tiga setengah nih kan ya, tapi dulu tiga setengah itu dulu itu uh, bisa mengcover semuanya lah gitu, ya kan? ada gitu kan ya. Dan sekarang ini empat ribu kayaknya, waduh, agak -gak tipis. tipis. Karena tipis. pernah ada yang mesen sampai 600 biji, mm. harga saya nggak turunin, mm. uh, karena ya itu mm. uh, tipis. Tipis <laughs> ya. nggak kayak nggak se kayak ya, waktu ya. harga tiga yeah, yeah. gitu mm. aja. Oke, hmm. jadi pendapatannya agak-agak dikit ya rekan-rekan. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi paling, harus mutar otak nah, banget nih. Oh. Kalau mau Mas bisa kurang nggak? Hmm. Mungkin saya bonusin aja. Iya. Saya bonusin jadi hmm. ada berapa biji gitu hmm. kalau untuk untuk kurang. Oke. Okay. Maaf untuk sekarang nih ya. eh, saya aja sudah tipis benar gitu Iya. Penting berjalan aja. Berjalan gitu. aja ya kan. Nah, jadi penting kita ada menyejar orang belajar tuh ada pemandiran nah, lah kita gitu iya. kan ya dengan uh, para penjual, iya. para pembeli gitu iya. kan ya antara penjual dan pembeli lah kan ya, gimana sepakatnya ya itu sudah gitu kan ya yang mana kita sebagai penjual uh, enak gitu kan dan sebagai pembeli pun hmm. juga enak gitu um, kan paling ngakalinnya kalau 3500 bisa nggak? Hmm. bisa tapi mengecil iya oke bahannya ada lagi-lagi nih jadi timbangannya dan isinya Mm -hmm. disesuaikan, disesuaikan. Gitu. Oh, ya enggak apa-apa Mas, gitu mm -hmm. aja. Okay. bisa aja sih di ini kalau mau mm -hmm. harga kurang berarti kalau dulu eh okay. uh, apa namanya? harga 3.500 masih dengan ukuran yang tetap, mm -hmm. uh, turun harga ke 3.000 masih bisa. Bisa okay. yeah. kalau oh. sekarang waduh agak agak, agak susah ya rekan-rekan uh, ya -rekan -rekan ikut kecil juga Oke. Okay. Mm -hmm. Nah, itu ya. Ini permasalahan yang ada gitu kan ya Kalau kita bergerak di bidang makanan ya mas ya, ya. Ini bukan hanya masnya saja mungkin ya Rekan-rekan di lain-lain ya, pun juga pedagang uh, yang berdagang lain yang lain, lain pun sama aja juga gitu kan ya Karena memang kita tahu ya Harga bahan pokok sekarang naik gitu naik. kan ya Oke jadi dijual dengan harga 4 ribuan ya Kalau dalam sehari itu kayaknya uh, Tadi sampai 13 sampai 17 kilo lah gitu Menyesuaikan dengan cuaca yang uh, Diprediksi ah, hari ini iya, seperti diprediksi. apa gitu kan kalau harinya panas ya mungkin 13 ya kan. Kalau ada pesanan ya mungkin ada sampai 20-an kan. kan ya kan. Tadi sampai 600-an tadi ya. ya. Eh apa sih roti gorengnya ini Dipinta oleh penjual eh pembeli rekan-rekan. Dan kendalanya apa sih Mas Ma? selama berusaha si roti bakar ini gitu kan ya mungkin tadi kan kita berbicara terkait dengan bahan gitu kan apakah ada kendala-kendala lain -kendala yang ya mungkin ini bisa didengar oleh dinas-dinas terkait nih dari dinas kerin nih dari toksol kita hari ini uh, uh, ke kalau kendala sih nggak terlalu apa ya uh, kalau untuk kendala bahan <coughs> kan semuanya umum ada ya, ya? umum uh, pemasaran mungkin atau gimana pemasaran karena pemainnya ini kebetulan saya sendiri ya yeah. saya sering bilang roti goreng terenak di Play hari karena saya sendiri ya yeah. gitu. jadi kendalanya kayaknya enggak nggak terlalu nggak medirin, ada ya, ya. Nggak nggak ada signifikan ya. banget ya nggak mungkin di segi bahan aja tadi hmm. gitu kan ya Oke okay. kalau produk ini uh, kalau disimpan nih Mas uh, bertahan berapa lama gitu kalau ini kan digoreng nih eh uh... Sebenarnya yang pernah nyobain itu malah pembeli. Pembeli ya? Kalau saya ini dijual sehari. Hmm, sehabis Habis uh, sehari, gitu. sehari. Habis sehari gitu ya. Yani. ada sisa pun hmm, kami tarik. Tarik. Kadang yeah. sorenya kami bagi-bagi. Oh, ya. Cuman gak pernah banyak. Gak pernah banyak. banyak uh. Uh, kata tentang, Eh kata si uh, pembeli ini yang mm -hmm. pernah ini. Yeah. Uh, kadang masuk kulkas. Setelah okay. itu mm -hmm. pengen panas ya di open. Mm -mm. Atau di... Digoreng di lagi, digoreng cuman lagi. kalau digoreng lagi tuh cenderung ah, berminyak, berminyak nah, banget nah, ya. Biasanya okay. di open. Oke, okay, di open nah, ya. Bisa dua tiga hari. Hmm, kalau ini panasin lagi, rekan-rekan kayaknya hangit deh ya. Ah, berminyak. Berminyak tambahnya <laughs> nah, gitu minyak iya, karena kan ini sudah di apa Goreng. ya, Jadi digoreng. 2 kali sudah dua kali itu kan kayaknya wah banyak banget minyaknya gitu kan ya menumpuk lah di dalam sebuah adonan hmm. itu ya. gitu kan ya. Nah jadi kalau mau dihangatin ya di open aja deh, pokoknya gitu aja ya Mas ya. ya. Oke Mas, apa sih yang membedakan dan mungkin uh, produk ini gitu ya dengan produk-produk orang lain yang mungkin ada di luaran-luaran sana? Ini, ini ini ada ciri khasnya nih dari Mas uh, Bojo di suatu produknya nih, roti goreng ini. Roti goreng. <tuh> Sebenarnya ada roti goreng yang nitip-nitip di iya. uh, apa di meja-meja wadah itu. Hmm. Bedanya eh uh, roti saya ini lebih hmm. lembut kayaknya ya. Hmm, hmm. Lebih lembut kan kata orang uh, kalau ini benar roti yang digoreng. Iya. Yeah. Nah, tapi kalau yang pun orang yang uh, um, biasa uh, nitip yang gitu. nitip itu hmm. itu untuk yang dikasih wadai untuk kan wadai untuk. Oh ya, ya. wadai untuk. Wadai oh. untuk yang dikasih panir. Panir nah, hmm. gitu aja beda. Iya, yeah. oke. Okay. Nah, untuk membedakannya lebih lembut terus mm -hmm. varian rasa saya lebih lebih, lebih banyak ya, gitu ya iya. rekan dengar ya. Nah, jadi kita yang mungkin nggak suka manis kita bisa sayur, nah, ayam, beliau, abon, ya, sosis, sosis gitu kan ya. Kalau yang suka manis eh juga ada nah, gitu kan ya. Pokoknya Variannya banyak lah hmm. di tempatnya Mas Bojo di Papa punya. <laughs> Oke, okay. Mas, uh, kalau penjualan nih paling jauh sudah sampai mana? Apakah memang di Kota Palehari aja gitu uh, kan ya? Sebenarnya ada empat, hmm. empat outlet. Outlet. Uh, cuman tiangnya ini ada dua. Hmm. Tiangnya di satu di Balerjo, dua di Pasar Lawas. Oke. Okay. Uh, yang ke... 3 ini ada di Ranggang. Ranggang. Mbak-mbak yang tadinya apa namanya? Uh, cuman bikin aja hmm. uh, gimana lah kalau saya jual di ranggang oke okay. nah. semacam kayak reseller ya dia uh, enggak eh uh, apa enggak. namanya uh, sistem gaji juga Oh sistem gaji juga uh, jadi okay. habis atau enggak habis enggak hmm. resiko enggak ada resiko nah, ya. jadi kalau saya jual di ranggang Uh, saya bawa sekian sekian, hmm. oh ya nggak apa apa, okay. akhirnya saya bikinin gerobak, hmm. saya bikinin tempat lah, okay. saya siapakan, hmm. uh, jualan lah si mbak yeah. ini terus, hmm. ada lagi di Gunung Makmur, Gunung Makmur daerah Takisong juga uh, ya, Gunung Makmur dulu saya sempat jualan di sana, hmm. uh, se -se jualan di sana dan akhirnya <laughs> uh, karena agak jauh ya, terus hmm. uh, menurun juga, hmm. akhirnya saya stop, stop. terus ada yang bantuin tim yang bantuin juga mm -hmm. orang Banua Lawas. Oh, nah, Banua Lawas, ini nah, daerah Takisung ya. juga juga nih. Daerah -huh. Takisung juga bantu, akhirnya ya gitu juga. Oke. Okay. Nah, saya jualin juga daripada saya kerja pagi aja. Hmm. Uh, jadi uh, Lebih baik. sambil jualan sambil jualan ya udah. Jadi empat outlet, cuman hmm. yang dua ini. Yang masih namanya. bisa bertahan ya. Uh, uh, yang dua ini empat uh, ini masih bertahan semua, hmm. tapi nggak sebanyak yang ada di Plehari hari. Gitu. Oh gitu ya, ya, ya dibatasiin ya gitu uh, karena Oke, jauh terus. Hmm. Uh, jualnya juga ukurannya yang agak lebih agak agak mini kan? ya, nah, karena masuk... Uh, apa di perkampungan lah. Gitu, oh uh, ya menyesuaikan budget cuman, ya, 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 budget yang ada di perkampungan Raka Nengar oh, ya. ya. Nah, karena memang kita... Uh, biasanya yang nukar ini kan seribuan ya, Mas ya. ya? Kalau di kampung-kampung biasanya ya. gitu kan ya. Nah, jadi menyesuaikan budget Rakyat Nengar jadi... Uh, seberapa nih pasarnya yang ada di kampung itu itulah dijual oleh Mas Bejo kita yeah. kan ya Mas Bejo ya. Yeah. Nah, kalau untuk di perkotaan kayaknya yang harga 4000 ribuan, ribuan cocok aja nah. gitu kan ya karena memang banyak juga yang beli kadang biasanya gitu kan ya. Oke, seperti itu ya rekan dengar. Jadi ada empat outlet ya yang tentunya tadi ada di uh, apa di Ranggang ya. Nih di Ranggang ini lumayan ramai juga kalau di pinggir-pinggir jalan itu uh, ya pasar Ranggang, ya, ya, Ranggangnya. pasar Ranggangnya di uh. situ kan. Dan juga di hmm. tadi di Gunung Makmur nah, ya Simpang Simpang Empat, ya, Gunung, iya. Gunung Makmur di Pasarnya itu ya, nah karena itu sama juga ya kan ya. Nah di situ ya uh, untuk daerah Tekisong ya, tapi kalau di, di daerah Kota Palehari uh, yaitu di Pasar Lawas dan juga di uh, Balirejo, Balirejo. Ya, ya. Nah pokoknya di Bundaran Bundaran Bali ya, ya. arah ke perkantoran sebelah kiri, ya, dengar ya. ya. Pokoknya itu deretan jual makanan aja ya, rekan dengar Sampai ya. Sampai di Google Map tuh ada. ada nggak tahu siapa yang bikin. Okay. <laughs> saya nggak okay. pernah bikin, saya nggak bisa. Iya. Yeah. Saya cari di Google, loh ada, ada. Ada ya. Ada. Ada foto saya juga lagi. woi bawa <laughs> punya nih. Yeah. <laughs> Oke, okay, ada situ ya, rekan dengar. Uh, kalau untuk pemasarannya ya kalau sosial medianya ada enggak uh, Mas Bejo nah, yeah. ada sih cuman hmm. sosial pribadi gitu, sosial pribadi aja Mas Harin Mas Harin, nah. Ya. nah untuk nomor WA nih Mas Bejo ini kan biasanya tadi ke Mas Bejo kan uh, ada semacam usaha kayak catering gitu Nah, nah kalau ada enggak nomor WA atau nomor HP yang bisa dihubungin nih, Mas Bejo nah. Mas Ada. 08 ya, berapa Mas Bejo? 0823, 23, 5243, 5243, 1643, 1643. Ini nomor wa dan telepon ya. Oke. Okay. Nah ini ya rekan dengar. Jadi simpen aja buat kalian-kalian semua yang mungkin mau mau nanya nih uh, terkait dengan uh, apa catering nih bisa mm -hmm. di tempatnya Mas Bejo ya di 0823. 5243 1643. Nah, sekali lagi di 0823 5243 1643. Nah, jadi silakan kalian yang mau beli roti goreng uh, secara banyakan ya kan untuk acara gitu kan ya. Mas Bojo siap menerima uh, orderan kalian di dengar ya. Itu berbentuk apapun sajalah pokoknya gitu kan ya. Insyaallah uh, diterima aja oleh Mas Bojo. Yang penting Kalian pesannya Hamin satu ya mas ya. ya nah, satu karena ini perlu proses, perlu proses. Pengembangan apa? Iya, cari-cari bahan dulu ya, gitu kan ya. ya. Membuatnya dulu, adonan-adonannya ya. gitu kan ya. Itu yang perlu waktu. rekan Jadi Hamin satu, kalau sebelum acara lah gitu kan ya. Untuk acara-acara catering yang kalian perlukan saat ini. Kalau untuk menanya-nanya, kalau hari ini buka atau tutup ya kan? Itu bisa juga, CP ya, aja gitu ya, kan ya. Di nomor itu juga. Di nomor itu juga, nah kan simpan aja sebenarnya nomor ini ke di situ nantinya Mas Bejo selalu Bejo. apa ya selalu <tip> update uh, selalu update storynya <tip> hari kan dengar nah kalau hari ini ada jualan apa gitu kan ya hari ini apakah buka atau tutup itu ada di wa nya beliau gitu ya. kan ya oke Mas ini kita ke peran Disnakerin nih uh, selama ini gitu kan ya apakah memang ada peran-peran dari Snakerin ini kan kami kerjasama nih iya, iya. untuk menghadirkan para pelaku IKM yang ada di tanah laut Nah itu apa sih peran-peran dari mereka gitu kan ya Untuk menunjang usaha uh, Mas Bejo selama ini Apakah memang ada diberikan pelatihan atau dari segi permodalan atau gimana? Uh selama ini belum ada sih ya. belum ada nah, ya belum ada cuman ada mbak siapa kemarin ya hmm. mbak nur eh mbak, 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 mbak nur siapa ya nawarin untuk sertifikasi halal oh mbak ya mbak ya siapa itu terima aja dong mas ah, ah, ah. terima aja tuh Saya itu terima. tempulu di kayaknya itu mau dibantu deh kayaknya nah, gitu kan enaknya nah, di situ kita dikasih tahu kemarin tuh datang Uh, dia cek uh, untuk dari tepungnya ada logo halal mm. dari bahan-bahan yang saya beli itu yeah. ada logo halalnya, mm -mm. cuman cuma kemarin tuh yang belum ada logo halal dari ayam. Ayam ya. Ayam kan saya beli di pasar tuh. Uh -uh. Uh, mungkin halal aja orang tuh cara motongnya apa yeah. ya, syariah uh. aja cuman okay. kan nggak ada apa sertifikasi Sertifikasi ya. si penjual jadi. ayamnya nah, itu si kah? si penjual ayamnya itu. Oh, gitu ya. Uh, jadi, Diminta juga berarti ya. ah uh -uh, Jadi diarahkan ke apa itu ada di Sarang halang kalau nggak salah itu ayam beku uh -uh. yang ada pemotongan. pemotongannya. Pemotongannya ya, uh, gitu okay. Ya, siap tah Mas untuk pindah ke sana. Hmm. Siap aja gitu. Iya, wow. oke. Ngambilnya di sana rekeningnya ya. Sana. Nah, karena memang di situ sudah ada sertifikasinya nah, gitu iya. kan ya. Nah, itu sebagai syarat ya sebenarnya iya, gitu sana. ya sebagai untuk, uh, sertifikasi Iya, sertifikasi. Untuk produk -produk. Iya, roti goreng ini rekeningnya. Nah, jadi kalau semacam kayak makanan ini kita harus ada sertifikasi sebenarnya hmm. Mas ya. Nah, supaya kayak apa ya? Supaya pembeli ini enggak nah, apa ya gitu kan ya, enggak ragu lah gitu iya. kan ya. Untuk membeli punya kita, nah jadi seperti itu rekan-rekan. Nah, ini sangat, sangat bagus sih menurut Pri ya kan? Nah, dari Disnakerin sendiri untuk mengusulkan sebuah usaha Aha, ini di ada persyaratan halalnya gitu kan ya? Apalagi emasnya juga oke okay aja gitu okay, kan ya? Yeah. Insya Allah, ini insya Allah dalam waktu dekat ya, Mas ya. Yeah, Mudah-mudahan mudah ya kan ya? Nah, dan juga mungkin nanti ada haki gitu kan ya? Okay, nah, iya masih di apa sama? dinas dituntun mm -hmm. apa aja yang yeah. harus yeah. di di apa. di apa dilengkapi gitu ah, ya. Iya. Karena kan ini memang sudah lama ya 9 tahun 9 ya. tahun. Nah, dari tahun 2015. Nah, sayang sekali kalau tidak ada eh uh, agalnya hal uh, gitu. apa? Lulusan SD ya? Hmm. Lulusan SD. Jadi uh, cara dagang saya ya yang penting dagang gitu hmm. aja saya enggak hmm. pernah ikut apa namanya eh hmm. uh, daftar apa? ke dinas apa nggak tahu gitu mm -hmm. oke okay, jadi semacam dagang aja berdagang ya? oke okay. gitu dan alhamdulillahnya ini gimana dulunya Sam sampai kenal uh, sama di snakerin dulu mas Pejo uh, apa ya dulu pernah ikut komunitas wirausaha muda tanah laut Oh nah, gitu ya nah, di okay. situ eh uh, uh, kami ini sering mm -hmm. apa namanya Uh, didatengin atau didatengin. diundang hmm. ke hmm. Uh, apa ke balai pelatihan uh, atau mana yeah, gitu. kan. Gitu. Oh. Nah, uh, uh, apa saya ada produk hmm. uh, anggota hmm. uh, apa namanya gimana? Uh, komunitas wirasasta yeah. muda ini oh. dagang ini dagang ini dagang macem-macem okay. gitu. Hmm. Akhirnya dikenal sama dinas. Oh. Oke, didata lagi tadi. Oke, kebetulan yeah. uh, sama mbak-mbak yang mm -mm. datang kemarin tuh kenal di Facebook, okay. kenal okay. Di anu, gitu jadi akhirnya nah, dibuatlah di, dibuat gitu. Karena rekan-rekan dengar ini ber berkat juga promosi ya yeah. Uh, yeah. lewat sosial media, yeah, ma yeah. Mas Bejo ya. Nah jadi di lewat promosi itulah kita dikenal juga yeah. gitu kan ya. Nah siapa tahu kita akan kenalan sama dinas-dinas terkait ya kan nah, yang ber, nah. yang berkaitan dengan usaha kita sama kayak Mas Bejo, gitu kan ya. Nah itu bisa didata nantinya nah. gitu kan dan alhamdulillahnya tadi ada uh, semacam bantuan lah gitu kan ya untuk uh, sertifikasi halal. Nah, alhamdulillahnya di situ rekan ya. Dan juga nih untuk kalian-kalian semua rekan jangan lupa gelianan ya, gerakan membeli ampun kawan. Nah, hmm. ini kayak sangat-sangat penting ini semacam apa ya lah slogan atau kayak apa dari pe para pelaku IKM yang ada di yeah. tanah laut ya Mas ya. Yeah. Nah, gerakan membeli ampun kawan ini supaya perputaran duitnya pun juga di tanah laut. Yeah. Nah, itu sangat-sangat mendukung rekan Dan juga Talak himung olahan tanah laut. Nah, kita harus himung nih. Hmm. Semacam ada roti goreng di tanah laut seperti ini pun juga kita harus himung ya, kan? Karena memang ini jarang-jarang banget ya. Kita temui di apa di kota plehari gitu kan ya, yang biasanya kita untuk gitu kan ya, ada nah. donat-donat yang biasa gitu kan, itu yang digoreng-goreng gitu kan. Tapi kalau yang seperti ini kayaknya jarang gitu kan. Di banjar, Banjar baru, Martapura jarang sampai uh. Uh, uh. Kemarin tuh ada yang, "Mas, saya mau berangkat nih dari Banjarbaru mau beli roti goreng pian." Uh -uh. Nah, wah, saya pikir jauhnya. Jauhnya sih <laughs> terus sampai lah. Sampai ada lagi orang Banjarmasin uh -uh. yang ngidam. Waduh, ngidam roti goreng dari Plehari. Yeah, iya, gitu. Plehari. Tahunya lei. <laughs> iya, dari mana? Ya, saya sering pasti, sering. <laughs> mungkin pernah dibawai. Iya, iya. Gitu. iya. Um. Nah, terus mungkin. di gimana tuh, Mas? Setelah ada orang yeah. yang Ibu ibu Rasa hamil gimana yang... dalam hati nih, ya? Uh -uh. <laughs> sampai dibuat makanan ngidam gitu ngidam pengen roti goreng gitu iya itu dibuatin kemarin eh iya sampai datang orangnya sampai datang ya datang oke untuk ada sisanya ya Mas ya ya dia nelpon dulu mau ada banyak eh langsung datang ke outletnya oke oh oke langsung disisain ya kan ya pesen apa aja langsung dilainkan nah gitu ya rekan-rekan nah ini Uh, Alhamdulillah banget ya, ada ibu-ibu hamil juga gitu. Ibu hamil, gitu. hamil sedang oh, iya. roti goreng uh -huh. dari Banjarmasin ke ke hari lumayan ya kan, Memakan waktu so, gitu iya. kan ya untuk datang ke sini. Untungnya menghubungi sudah nah, gitu ya Nah gitu ya, ya rekan -re. <laughs> Itu paling penjualan paling jauh itu kayaknya Mas ya ke Banjar, Rasin ya. Ba ya kan, mm -hmm. Banjar Baru lah daerah-daerah tetangga gitu iya, kan? yang laut Diterima uh, teman gitu mau pulang ke Jawa. Kalau oh, bisa juga pesan Mas. Pesan dulu gitu oh. mau bawa. Oh, saya buat di Aa, Makanan, ya, di ada teman apa anu. di Facebook ya yang hamil kemarin tuh saya posting, Mas. Hmm. Saya ngeliat postingan Pia nih sampai hmm. pengen banget nih. Iya. <laughs> nah, gitu. Uh, banyak teman-teman di Facebook mungkin okay, ya, yang okay. pesan -pesan. Okay. sampai dibawa ke jauh itu. Ke jauh ya. Uh, untungnya ini enggak cepat anu ya nah, mas ya bisa satu dua tiga hari satu dua sampai tiga hari gitu kan ya jadi sampai di daerah-daerah Kayak, kayak Jawa tadi hmm. gitu, kan ya masih bisa kita nikmati nah. gitu kan ya dan bisa kita angetin di open gitu hmm. rekan-rekan ya. Nah, sampai 1 sampai 3 hari lah pokoknya minimal hmm. uh, keawetan si nah. roti goreng ini nah. gitu. Mas, selanjutnya Anda nggak keinginan berinovasi ke depan nih terkait dengan roti goreng ini. Apakah memang eh uh, apa ya? ada rasa-rasa yang lain gitu kan atau gimana gitu. Inovasi uh, ya? kalau inovasi kayaknya Mungkin kemarin tuh dari roti goreng, mm -hmm. uh, ke bomboloni, bomboloni, bomboloni tuh jenis donat itu yeah. ya, mm heeh, -hmm. uh, rasa Sempat ada kacang Sempat mm -hmm. ada isi kelapa Oke okay. heeh, uh, lari uh, Payu aja Cuman mm -hmm. saya jadi agak bingung malah Uh, kebiasa dengan tujuh hmm. rasa itu, iya, yeah. uh, kan? Setiap rasa ini ada tanda ya, okay. Untuk oh, membedakan yeah. Yeah, warnanya itu ya. <laughs> yeah. itu. Uh, untuk keju ada tanda titik dua ya. Iya, iya, mau ditandain apalagi lah Untuk ditandain uh. gitu iya, yeah. gitu ya. Kalau inovasinya ya baru nih cuman ada pengen, uh -huh. mungkin bukan inovasi lah pengen buka cabang di kota lain, di kota nah, lain ya. Mudah-mudahan nah, ini mudah tercapai dah. ya, rekan ya. Karena ini mah bagus banget gitu kan ya kalau ada di daerah-daerah lain ya, ya Mas ya. ya. Nah ini uh, kayaknya pasarnya ada nah. gitu kan ya. Nah itu Boboloni juga ya rekan dengar. Nah ini semacam makanan yang memang uh, enak juga nah, khusus mas. manis itu. Khusus manis ya. Nah ini ada beberapa rasa gitu kan ya ada coklat, tiramisu, gitu. tiramisu Capucino, cappuccino gitu. Nah, nah, iya itu pokoknya enak-enak semua tuh ya <laughs> Karena sering belinya dulu itu di tempatnya Mas Bejo Tapi jarang ketemu Mas Bejonya iya, gitu saya kan saya bagian produksi. Produksinya iya, nah seperti itu ya. Eh uh, sedikit Mas, uh, ter mungkin terakhir kita ini ya. Uh, karena memang sudah melewati jam anu <laughs> <laughs> Harapan ke depan nih untuk produk-produk mas bejo yang mas bejo olah ini apa apa tuh harapannya ke depan harapannya mungkin bahan pokok ya bahan so, pokoknya ya. turun nih mudah-mudahan ya, ya. harapan ke lainnya juga yaitu cita-citanya pengen bisa buka di kota lain selain hmm. Pe pelehari oke okay. pengennya Uh, banyak pelanggan hmm. di belajar itu dari batu licin, batu licin yang lewat Banjar. Hmm. Eh, yang mau biasanya, uh, pedagang pakaian hmm. yang lewat uh, mau ke Banjar hmm. itu pasti mampir ke uh, dua atau tiga mobil sampai empat mobil. Hmm. Itu mampir kan rombongan tuh, iya pengen buka di daerah sana daerah bat, batu ah, licin batu licin ya tanah bumbu ya rekan ya. bumbu ya oke di sana berarti ya rekan karena memang di sana uh, juga lumayan ramai juga sih pak ya mas ya uh, untuk uh, dari usaha-usaha makanan seperti ini gitu kan ya dan tentunya mas bejo sudah merasakan itu kayaknya banyak nih bangsa pasarnya nah, di situ gitu kan ya dikenal, lah dikenal gitu iya oh, jadi ya. iya jadi kalau kayaknya untuk buka di sana saya ini sudah nggak asing ya, lagi gitu ya, kan nggak nggak merintisnya nggak terlalu, terlalu lama terlalu gitu. lama ya kan kan karena memang sebagiannya sudah tahu gitu hmm. kan ya karena, karena seperti itu ya uh, kalau kita ini pernah didatangin ke outlet outletnya -outlet gitu kan ya oke okay, mas terakhir pian promosiin nih uh, si roti goreng papu punya di hari ini nah gimana <laughs> <laughs> silakan yang mau beli roti uh. goreng ya. <laughs> Untuk teman-teman yang mau uh -huh. goreng bisa pesan di okay. nomor WA 0823-5243-1643 mm -hmm. uh, untuk harga bisa disesuaikan okay. dari 2.500 sampai 4.000 mm -hmm. uh, bisa lebih juga bisa mm -hmm. 5.000 nanti uh. apa request bahan apanya yang mau dibagusin uh -huh. di, biasanya ayam sih ayam ya uh, biasanya ayam mau ditambahin kalau mie coklat ditambahin kan memang uh. sudah banyak sudah kan banyak mungkin. gitu rekan uh, uh, tapi ayamnya mungkin ayamnya yang, yang lebih mungkin yang paling laris emang dari sebenarnya saya bawa 400 biji itu mm -hmm. Mungkin 150 nya Oke okay. Ayam, ayam. Hmm. Nah, Karena udah lebih berapa persen? Persennya uh, uh. ini ayam yang mendominasinya uh, ya. Untuk okay. Kedua coklat. Kedua nah, coklat. Lainnya dibagi-bagi tuh sisanya. Oh terbagi-bagi yang uh, lainnya ya. Jadi yang apa ya yang paling banyak ya yang, yang paling diminati yaitu yeah. tadi ayam sama coklat ya. Coklat. Dua ini nah, aja ya. mana yang untuk entry hmm? kebanyakan yang isi ayam, ayam tadi. Oh itu ya rekan rekan ya. Jadi untuk yang catering kayaknya banyak kan yang ayam ya yang apa ya lah menyejar bahasa gaul itu kan lupa lah ya kan tapi kalau paling yang paling laris itu nah, intinya ya, gitu komender, ya, si ayo ya. itu tadi oke okay, ini rekan dengar untuk segala informasi kembali yang peringatkan ya kan jadi kalian kalau mau pesan silahkan menghubungi Mas Bejo di 0823 5243 1643 ya kan itu untuk nomor WA dan juga telepon beliau ya silahkan kalian mau pesan berapa hubungin di Hamin satu ya nah ya. Dan untuk rasa tadi ada tujuh rasa ya kan, nah, coklat, sayur, ayam ya kan, abon, sosi, abon, abon sosis, kacang hijau, pisang coklat. Pisang coklat. Nah jadi terserah kalian mau yang mana di situ tersedia semua ya kan ya. Nah kalau kalian mau pesan gitu kan ya. Dan untuk mau dibawain sebagai oleh-oleh, Insyaallah ada bisa ya Mas ya. ya. Dan silahkan yang mau beli silahkan juga ya kan beli banyak kan boleh beli minimalnya ada nggak minimal ordernya satu uh, kotak atau kalau, gimana kalau untuk pesenan saya minimal 40 biji 40 biji nah, ya karena uh, mesin mixer saya itu hmm? uh, kalau kurang dari itu nggak muter oh, <laughs> nggak nyangkut nggak nyangkut ya. uh -huh. nah itu ya sudah sesuai dengan uh, apa ya adonan lah gitu kan nah, ya, uh. uh, ukuran, ukuran yang ada ukuran Mixer. mixernya, jadi kalau mixernya sudah bisa gerak berarti seitulah ah, hal iya. anunya gitu kan ya. Oke terima kasih Mas Bojo sudah datang ke Radio manang Ya setidaknya waktu yang kayaknya terbatas ini gitu kan ya bisa memberikan uh, sebuah apa ya lah angin segar lah kita gitu buat kita semua. Udah memperkenalkan sebuah produknya mas Bojo gitu kan ya di sebuah eroti goreng walaupun di kota Play hari ini sudah gak asing lagi rekeningnya ya dan mudah-mudahan ini bisa tambah uh, laris dan tambah maju lagi ke depannya dan mudah-mudahan tadi rencana yang mau buka outlet di Tanah Bumbu lah gitu ya rekeningnya itu bisa terwujud dalam waktu dekat ini gitu kan ya amin uh, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi mas Bojo dengan uh, produk yang sama atau mungkin produk-produk yang baru gitu kan ya uh, kami tunggu gitu kan ya tadi juga sudah mantap banget ini juga mantap banget kita gitu kan ya dan tentunya mudah-mudahan terus ada rekan-rekan di Play hari. Nah, itu. Oke, okay, terima kasih dan tentunya sampai di sini saja rekan-rekan menemani rekan-rekan semua di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM karena memang kita sudah lewat nih ya kan di waktunya ya, karena memang ada wakt ada program yang lain yang menunggu untuk Uh, menghibur kalian di kesempatan pagi hari ini dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Muhammad Wardi ya. atau Mas Bejo. Iya, yeah. Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>